Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihin nasta'in ala umri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala Rasulullah rahimahullah ta'ala wa ala wa nafa'a bi ulum syiharin amin. Wa ruwiya an ba'di salihin, telah diriwayatkan dari sebagian orang-orang saleh. Qala, berkata ia, kana ada li Rabi'ata al-Adawiyyati, bagi Rabi'ah Adawiyyah ahwalun syatta, keadaan-keadaan yang bermacam-macam. Fakanat maratan yaglibu alaiha al-hubbu, maka ada satu kali menguasai atas dirinya oleh rasa cinta. Jadi cinta menguasai dirinya. Orang kalau lagi cinta gimana? Ya, kita rasakan kalau kita lagi cinta kepada seseorang. Ya, masya Allah, itu mau ngapain aja nggak enak, inget terus sama dia. Sedang dimabuk cinta. Nah, kalau beliau rasa cinta kepada Allah. Wa marratan yaglibu 'alaihi al-unsu, dan satu kali menguasai atas diri Rabi'ah Adawiyyah oleh sifat unsu, tenang. Unsu ini jinak, senang, ya, tenang lah. Seneng banget rasanya begitu, dikuasai oleh rasa itu. Wa marratan yaghlibu 'alai al-khauf, dan satu kali menguasai atas diri Rabi'ah Adawiyyah oleh rasa takut. Kayak kita bangun di keheningan malam ataupun di siang hari berdoa, kita sambil meneteskan air mata, takut akan siksa Allah. Takut. Wa qala zawjuha, nah ini kesaksian hidup, kata suaminya. Ini suaminya yang ngomong ini, bukan orang lain, bukan. Ini suaminya bersaksi. Kata suaminya bagaimana? Janastu yawman minal ayyami akul wa hiya jalisatun bijanibi faq'adat tadhakkura ahwal yawmil qiyamati. Faq'adat, ya, tadhakkura ahwal yawmil qiyamati. Kata suaminya, jelas tuh pernah aku duduk yauman satu hari, minal ayyami, daripada beberapa hari, akulu, aku makan, aku sedang makan. Wa yajani satun bijanibi, sedangkan dia duduk di sisiku, samping aku. Dia duduk di samping aku lagi makan, dia lagi duduk. Faqa'adat, ya, lalu ia duduk tazkuru, ya, sambil menyebutkan ahwala yaumil qiyamati, sambil menyebutkan huru hara hari kiamat, merenungin huru hara hari kiamat. Lagi makan nasi, suaminya lagi makan nasi, dia di samping sini nyebutin hari kiamat, enak apa enggak? Orang lagi senang-senang kok nyebutin hari kiamat. Makanya kata suaminya apa? Fakutu da'ina natahanna'u bitu'amina. Pergi kamu sana, tinggalkan kami. Bahasa kita mah pergi. Da'ina, biarkan kami, tinggalin kami. Bahasa kita, pergi aja sana.
Sama-sama. Biar kami menikmati makanan kami. Biar saya nikmatin makanan saya. Biar saya enak dimakan. Masa lagi makan cerita neraka. Cerita hari kiamat. Kan kagak enak. Sama-sama. Jadi makan apa kagak? Kagak. Faqalat lastu ana wa anta mimman yunqasu alaihi tu'amu bi dzikril akhirati. Kata istrinya, kata Rabi'ah Adawiyah, lastu ana, bukanlah aku, wa anta, tidaklah aku dan engkau, mimman yunqasu alaihi tu'amu, daripada orang yang ya dibuat susah makanan atasnya, bizikr akhirati, dengan menyebutkan akhirat. Ya, saya mau ya, aku, tidaklah aku dan engkau itu bukanlah termasuk orang yang dibuat susah. Ya. Dibuat susah makanan itu dengan sebab menyebutkan akhirat. Ya, enggak jadi susah dengan menyebutkan akhirat. Aku dan engkau tidaklah termasuk orang yang dibuat susah gara-gara disebutkan tentang akhirat. Masih disebutin akhirat jadi susah sih ya. Kata Rabi' Adawiyah. Summa qalat, kemudian dia berkata, wallahi demi Allah. Jadi ini makan jadi ngobrol ya. Jadi makan sambil ngobrol. Disuruh pergi, soalnya pergi, enggak mau pergi, situ aja. Ya, disuruh pergi, enggak mau pergi, di situ aja. Ya, malah ngomongnya macam-macam tuh. Ya, kita ini enggak jadi susah disebutin akhirat. Enggak jadi susah makan, jadi enggak enak makan, enggak gara-gara disebutin akhirat. Malah aja ngomong lagi. Apa dia ngomong, beliau ngomong lagi apa? Wallahi demi Allah. Inni lastu uhibbuka hubbal azwaji, innama uhibbuka hubbal ikhwani. Kemudian Rabi'ah ngomong lagi, demi Allah, sesungguhnya aku ini enggak cinta engkau seperti cintanya suami-suami yang lain. Masya Allah. Innama uhibbuka hubbal ikhwani, hanya saja sesungguhnya aku mencintai engkau dengan cinta saudara. Masya Allah. Ini suaminya cerita istrinya kayak begini. Kira-kira kalau kita dikata gini sama bini kita, marah apa kan? Orang lagi makan, disuruh pergi, kagak mau pergi, ngomong kayak begini. Ini ya, terjadi keanehan terhadap Rabi'ah Adawiyah. Sesungguhnya aku mencintaimu, bukanlah. Ya, sesungguhnya aku ini ya tidak mencintaimu seperti mencintai suami. Hanya saja aku mencintaimu seperti mencintai saudara. Wa kanat, dan adalah beliau Rabi'ah Adawiyah, iza tabakhat kidran. Nah, sudah tuh tadi ya, cerita suaminya gitu. Jadi kalau mencintai suami, apa mencintai seperti saudara, berarti gimana tuh? Kalau mencintai seperti saudara, kalau suaminya ya, kawin lagi, ikhlas enggak? Ikhlas, karena mencintainya seperti saudara. Kalau saudara lagi pergi, umpama kemana-mana dicari apa enggak? Ya enggak seperti mencari suami, dicari juga sih, tapi tidak seperti suami gitu. Si anak kemana, saudaranya, mama, abang, oh lagi ada tugas, oh ya biarin. Begitu. Tapi kalau suami pada umumnya, abang kemana? Abang kemana? Abang kemana? Belum pulang bang. Apalagi dia kawin lagi. Macam-macam. Hmm.
Jadi ini cintanya adalah cinta seperti saudara. Ini kuncinya di sini. Bukan cinta suami. Jadi suami mau kawin lagi itu enggak apa-apa. Kita lihat sini. Wa kanat. Dan adalah beliau iza tabahat kidran, apabila dia masak di gidir, qalat, dia berkata. Ya, gidir atau bahasa lain priuk ya. Priuk bahasa mana? Ungcu. Bahasa ungcu ya. Bahasa Indonesia ya. Gidir. Kalau bahasa Betawi gidir. Ini dirubah ya. Qaf sebenarnya dirubah jadi ghain, gidir. Dalam qidir. Sama dengan qala, ghala. Man lagi kila, gila. Ya, gidir. Jadi bahasa kita gidir ya. Karena sekarang bukan gidir ya. Kenal gak gidir? Kenal gak gidir? Gak kenal ya. Kenalnya panci ya. Rabi'ah beliau, Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, apabila beliau ya, ya, apabila beliau memasak di gidir, qalat, beliau berkata, kulhu ya Sayyidi. Masya Allah. Ini ngomong sama tuannya, sama suaminya begini. Makanlah dia, wahai tuanku. Jadi bukan zauji, bukan. Sayyidi. Tuanku. Makanlah, wahai tuanku. Subhanallah. Bukan zauji, bukan. Tuanku. Subhanallah. Ini, Masya Allah, luar biasa ini. Maka dikatakan ini khuriqul ada ini. Makan olehmu, wahai tuanku. Tuanku, makanlah. Jadi manggilnya tuanku. Makanlah, wahai tuanku. Bukan a-a, bukan. Bukan mas, bukan. Bukan bang, bukan. Ya. Tapi tuanku, suamiku, bukan, tapi sayyidi. Karena tadi ya, jadi apa? Hubbal ikhwan. Makanlah olehmu, wahai tuanku. Fama yasni, bukan bercanda, bukan ini. Fama yasi'u jismi illa bitasbihi, maka tidaklah sehat badanku kecuali dengan tasbih. Subhanallah. Jadi sehat badannya dengan tasbih. Berarti beliau rajin berzikir. Dengan tasbih jadi sehat. Kalau orang yang udah biasa zikir, gak enak. Gak enak badannya kalau gak zikir. Summa qalat, kemudian berkata, ini berarti ini tadi itu cerita oleh suaminya. Jadi kesaksian hidup ini ya. Itu cerita suaminya kayak begitu. Qalat, ini ke cerita suaminya. Summa qalat li, kemudian berkata Rabi'ah Adawiyah li kepadaku, kepada suaminya. Jadi kan suaminya ngomong nih. Kata suaminya, beliau itu pernah berkata kepadaku begini, izhab fatazawwaj. Pergilah engkau, nikahlah engkau. Udah pernah dengar gak begini? Bini-bini udah pernah dengar gak kira-kira? Mas, nikah lagi kita cari suami. Subhanallah. Abang mau nikah lagi, bang? Mau, Neng. Wah. Abang mau nikah lagi, silakan. Cari dah. Ntar Neng gak apa-apa habis.
Umumnya orang marah, tapi beliau adalah di luar keumuman. Ini namanya khariqul adah. Wali. Dulu pernah saya katakan, kalau ada seorang istri menyuruh suaminya kawin lagi dengan penuh keikhlasan, dia ridho, itu wali min awliyaillah. Insyaallah wali min awliyaillah. Ternyata benar nih, Rabbil Adawiyah begini. Bukan nyuruh doang, ketika disuruh, ya, besok kan udah jadi nangis. Kita lihat siapa yang wali nih. Jadi kata suaminya, ya, beliau itu pernah bicara kepadaku, izhab fatazawaj, pergilah engkau, ya, lalu nikahlah engkau. Kata suaminya, fatazawajtu bisalasi nisa'in, lalu aku pun pergi dengan 3 perempuan, lalu aku pun nikah dengan 3 perempuan. Ini 3 perempuan sama beliau, apa 3 perempuan lagi gitu ya. Nggak dibilangin sini. Lalu aku nikah dengan 3 perempuan, boleh jadi 3, 4 sama beliau. Jadi istrinya jadi 4 berarti. Berarti istrinya ada 4 kalau 3 sama beliau. Ya Pak, ditambah 3 jadi 4. Jadi is ya. Istri daripada suaminya Rabi'ah Adawiyah, pertama istrinya ada satu, yaitu Rabi'ah Adawiyah, ya, Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Kemudian disuruh kawin dengan Rabi'ah Adawiyah itu suaminya, ya, maka kawinlah sama perempuan 3 lagi, jadi istrinya menjadi 4. Nah, ada nggak yang begitu perempuannya? Sekarang ini ya, saya yakin insya Allah ada. Kita berhusnuz. Ya boleh jadi di sekitar kita ada yang begitu. Sahabat sekalian, kalau kita renungin, ketika seorang istri punya suami lagi, punya suami lagi, seorang istri suaminya nikah lagi, itu seorang istri tugasnya menjadi ringan sebagai istri, ya gitu ya. Ini bukan bayi-bayiin, bukan ini. Ini menjelasin ini mah. Iya, umpama nih. Nih, umpama istri ya suaminya kawin lagi satu. Aturannya seminggu full 7 hari dibagi 2. Dikawin nikah lagi. Dibagi 2. 3,5 hari. Wajib ngelayanin. Kan begitu ya. Benar enggak kira-kira? Benar kan, coba ya. Logika ini begitu. Dan sebaliknya, ketika suami ini, istri jadi ringan, suami jadi berat. Suami jadi berat. Suami aturan melayanin satu bini, ya, ngurusin satu bini, adil satu bini, tambah satu lagi, tambah lagi hukumnya. Ada hukum qasam, menggilir. Di sini suami mesti dituntut adil. Kalau kagak adil, nanti di akhirat jalannya miring. Nah, mau begitu.
Saya adil kan tuh, perempuan adil kan saya. Jadi gitu. Dan siapa yang banyak senangnya, banyak sedihnya. Ini tambahan saya aja. Lihat punya bini banyak, senang gak? Oh ya belum pernah ngasain ya. Punya bini banyak, banyak senang. Punya dua, tiga bisa nyobain perempuan yang ini model begini, bentuknya begini, rasanya ini. Tapi banyak sedihnya juga. Satu marah-marah, duit kagak ada, habis. Belum lagi ntar di akhir ketika tidak adil. Jadi silakan aja kalau pengen nikah lebih daripada satu, wahai laki-laki, tapi syarat adil. Dan ingat, nanti di akhirat akan dipertanyakan pertanggungjawabannya. Di dunia adil apa kagak ya? Memang yang enak banget ada orang nawarin ya. Ini ya, ada orang nawarin. Ya. Ya. Ini anak saya tolong nikahin. Enggak apa-apa dah. Enggak digilir. Yang penting ada keturunan kiai. Masya Allah. Ini wali lagi begini. Wali lagi. Ini pernah terjadi seperti ini. Cuman jarang sekali. Ada seorang saking kepengen dia itu punya keturunan ulama, dia nikahkan anaknya kepada seseorang, enggak apa-apa, enggak digilir. Yang penting diakui sebagai istrinya, pengen punya keturunan ulama, dan alhamdulillah ternyata terjadi itu. Ini saudara saya. Dan terjadi, anaknya jadi itu. Cucunya semua. Kenapa? Cinta dengan ulama sampai diberikan seperti itu. Itulah maknanya cinta, pengorbanan cinta. Memang cinta mesti berkorban. Dan jadi, benar-benar jadi itu ulama. Ya. Kita lanjut ya. Ini sangat menarik sekali ini ya, Masya Allah. Fakanat, maka adalah ya, tut'imunil lahma, maka adalah beliau Rabi'ul Adawiyah memberi makan aku daging. Ini uniknya lagi, kata suaminya cerita ini. Ini Rabi'ul Adawiyah tuh, beliau istriku. Beliau pernah kasih makan aku daging, wataklu, dan dia mengatakan, idhab bikuwatika ila ahlika. Ketika udah punya istri ya, lebih daripada satu, empat istrinya. Idhab bikuwatika ila ahlika, pergilah engkau dengan kekuatan engkau kepada istri engkau. Ada enggak yang begini kira-kira? Yang kasih makan dia, ya, udah kasih makan suruh pergi kepada bini yang lain. Ini menyalahi adat. Adat kebiasaan enggak begini. Jangan dikasih makan, kagak dikasih makan aja dicang-cang di rumahnya. Ini kalau ada yang seperti ini adalah khariqul adah. Wali min awliya'illah. Jadi khariqul adah bukan yang lain-lain, yang ini juga termasuk khariqul adah. Bukan hanya dari sini ya, bisa ke Mekah ya, bukan. Bukan hanya enggak tahu jadi tahu, orang umumnya enggak tahu jadi tahu. Bukan itu aja, ini juga termasuk. Wa kana ta'ti al-jinnu bi kulli ma tatlubu. Ini juga adalah beliau pernah didatangi oleh jin. Jadi jin ini bantuin beliau.
jinnya menjadi khadamnya beliau. Tapi enggak diminta. Jadi bukan miara jin, bukan. Jin senang kepadanya, lalu bantuin. Membantuin. Itu ulama-ulama yang dekat kepada Allah. Itu ada yang dibantuin sama beliau. Di belakangnya banyak berdiri. Ngawasin jadi penjaga. Jin. Jagain. Malaikat juga jagain. Bukan dipelihara. Kalau pelihara, jangan ya. Bahaya. Nanti dia minta sesuatu. Dan jangan pernah main-main dengan jin. Nah, kalau ada jin datang, ya itu urusan mereka. Mereka cinta. Beliau cinta kepada orang hamba Allah ini karena takwa kepada Allah. Jangankan jin. Allah aja cinta sama orang yang bertakwa kepada Allah. Kita pun begitu ya. Melihat ada orang yang takwa, senang gak kita? Senang. Cinta kita. Wa kanat ta'ti al-jinnu bi kulli ma tatlubu. Dan adalah jin itu pernah datang kepada Rabi' Adawiyah dengan setiap apa yang Rabi' Adawiyah tuntut. Rabi' Adawiyah pengen ini, tuh, jin melayani datang. Rabi' Adawiyah pengen itu, datang tuh jin. Membantuin, ya, melayani. Subhanallah. Ntar ada cerita tentang ini. Wa kana laha karamatun katsiratun hatta matat wallahu a'lam bissawab.